Ya, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya bahas tentang belajar gitar improvisasi dasar ya. Improvisasi itu sebenarnya makna sederhananya itu pengembangan atau perluasan dari bentuk standar. Contoh kita main family chord-nya C, kan ada C, D minor, E minor, F, G, A minor, D bb. Itu family chord-nya C atau Do sama dengan C ya. Jadi chord-chord yang ada di nada dasar C itu 7 itu ya, yang standar. Nah, kita rubah jadi diimprove. C-nya berubah jadi C mayor 7. D minor dirubah jadi D minor 7. E minor dirubah jadi E minor 7. F dirubah jadi F mayor 7. G dirubah jadi G 7. Gear dominan 7 lengkapnya, tapi biasa disebut gear cukup dengan gear 7. Terus A minor dirubah jadi A minor 7. Terakhir D dim dirubah jadi D minor 7 minor. Nah, ini bentuk improvisasi dari chord dasar. Jadi improvisasi itu sebenarnya cuma seperti itu ya, cuma merubah ke bentuk harmoni 7 dari bentuk standar ya. Mungkin yang beda selain itu, selain dari chord itu, cara mainnya juga beda. Kalau indie improv itu biasanya permainannya cenderung-cenderung berbau blues atau jazz. Jadi ada sedikit swing-swing feel, nggak flat kayak pop. Ada sedikit ya. Sedikit berbau blues dan jazz ya. Nah, sedangkan untuk scale-nya sendiri atau tangga nadanya sendiri itu sama persis seperti di pop ya, tetap pakai mayor scale, do re mi fa sol la si do. Tetap pakai itu ya. Mungkin pendekatan feel-nya aja beda cara mainnya. Kalau do re mi-nya di kan improvisasi banyak dimainin di musik-musik yang agak bluesy blues atau jazz-jazzy ya. Jadi mungkin kalau di blues sama jazz itu gaya mainnya agak sedikit beda ya. Kalau di pop kan flat. Itu kalau pop ya. Kalau di blues sama jazz biasanya agak sedikit ada sedikit swing feel ya. Sama mungkin timingnya dia lebih sulit ya, kalau di blues sama jazz itu ya. Penempatan nada-nadanya ya di antara beat ya, ketukan itu lebih sulit ya, sinkopnya banyak dan segala macam ya. Nah, jadi kalau di pop kan flat datar ya, kebanyakan jatuhnya di downbeat ya, downbeat kebanyakan kalau pop ya. Atau kalaupun ada update-nya itu nggak sampai ada semacam ini. Jarang bunyi-bunyi yang
semacamnya yang nanggung. Kebanyakan datar kalau pop itu kan. Kalau di blues sama jazz biasanya sama juga, dia banyak passing-passing kromatik ya. Itu kurang lebihnya. Saya kalau kita perhatiin secara umum tangga nadanya sama kok, sama-sama main minor. Cuma beda di feel, soul, timing, ya, ritmenya, iramanya, itu bedanya di situ. Yang bikin sulit blues sama jazz di situ ya. Nah, makanya orang kalau yang terbiasa dengan musik pop itu biasanya masuk ke genre kayak blues jazz itu agak kesusahan, karena faktor itu, faktor feel, cara kita mainnya, ngerasainnya, ngerasain permainan itu, teknisnya juga ya. Banyak-banyak, karena di blues sama jazz itu banyak bunyi-bunyi yang serba nanggung dan bunyi-bunyi gantung ya. Bunyi-bunyi yang kompleks ya, padat bener ya gitu bunyinya. Semacam kita dengar misalnya kayak C mayor 13 ya. Ini agak kompleks, kalau main biasa kan standarnya C normal ya. Pop ya, C sebenarnya. Tapi kalau di jazz ya, bunyi-bunyi seperti ini. Itu kurang lebih penjelasan saya tentang ada juga satu tip sedikit kalau di dunia improvisasi itu sering juga dipakai istilah chording. Jadi kita main itu nggak cuma berlandaskan scale tapi chording. Chording itu kita mainin formula chord yang sedang kita mainkan. Misalnya kita main kan ini formula chordnya aja, ini hampir sama kayak melodi. Itu kelebihan dari dunia improvisasi. Jadi dia bisa mengeksplor segala macam kemungkinan, bisa lewat scale, bisa lewat chord, bisa lewat teknik bermainnya, sinkopnya atau ritmenya atau segala macamnya, timingnya, fill innya. Jadi itu menariknya. Makanya dunia improvisasi itu selalu dinamis dan bergerak, inovatif. Just selalu ada pembaharuan, nggak stuck atau nggak flat seperti di umumnya di pop ya. Kalau di dunia improvisasi itu biasanya banyak perkembangan-perkembangan yang biasa tiap era itu punya ciri sendiri atau punya inovasi-inovasi masing-masingnya. Ya itu kurang lebihnya, jadi nanti kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya, sampai jumpa.
Thank you.